Penyanyi Ikang Fauzi mengagetkan penonton ketika hadir dalam konser Nicky Astria Match Atyek Coba di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024, malam. Diawali dengan Nicky Astria dan Atyek Coba ikut berduka atas kepergian istrinya Ikang Fauzi, Marissa Grisha. Keduanya bahkan sempat berharap Ikang Fauzi bisa hadir dalam konsernya. Nicky Astria di panggung kemudian mendoakan mendiang Marissa Haque. "Saya berharap Mas Ikang bisa hadir di sini. Ini juga berita yang sangat turut berduka cita atas kepergian Marissa Haque. Semoga almarhumah Husnul Khotimah diberi kesabaran bagi orang-orang tercinta yang telah ditinggalkan. Amin," beber Nicky Astria. Perjalanan karir mendiang Marissa kemudian diceritakan oleh Nicky di panggung yang membuat penonton tepuk tangan. Perlu diketahui almarhumah Mbak Marissa ini sudah mendedikasi dirinya di dinas seni dan pendidikan selama hidupnya. Jadi sekolah terus sampai profesor, doktor, ungkap Nicky. Seketika Ikang hadir menyanyikan lagu Salam Terakhir. Momen itu membuat penonton dan Nicky Astria serta Atyek Coba terkejut. "Ya Allah," ungkap keduanya Nicky Astria dan Atyek Coba berteriak. Ikang kemudian terlihat memeluk Nicky dan Atyek di panggung. Momen tersebut membuat suasana menjadi haru. Aksi panggung Ikang lantas mendapat tepuk tangan dari penonton. Penampilan ini pun menjadi kali pertama Ikang Fauzi kembali ke panggung usai Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober 2024. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.